kita pulang video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Bye bye. Yuk, just langsung aja kita ikutin kuda ini mau kemana. Jadi di sana sudah ada kuda betinanya, guys. Mungkin kuda yang kita lihat. Dan sudah selesai teman-teman, ini sudah selesai. Lihat posisi kudanya, guys. Yuk, just langsung aja kita ikutin kuda ini mau kemana. Ini mau ide ya, tapi kita langsung cukupkan kudanya di belakang rumah sebelah sini. Oke guys, kita jaga jarak ya. Nah itu satu kuda lagi bukan. Dan di ujung sana sudah ada sapi betina. Oh, lagi sih benda biasa nyetim sapi, jadi kuda juga dikira sapi. Jadi seperti biasa, itu Mbak Umi lalu menali itu si betinanya supaya nggak terlalu banyak gerak gitu. Dan seperti aku bilang tadi, si kuda betinanya ambruk guys, karena memang sejantannya kesan banget. Tapi pemiliknya nggak dua kali, kan tak kasihan si kudanya. Ya udah sekali aja kali ya, ya udah. Yes, balik kandang. Bye bye, bye bye kuda. Hati-hati ya. Kirain tuh udah selesai, ternyata bapaknya kenyang. Ya udah kita balik lagi, kita jangan aja. Jadi ini tempatnya sama, cuma betina sama jantannya udah ganti guys. Jenisnya sih sama kuda, kudanya jenisnya sama ya. Dan lagi cuma sebentar banget. Ya udah kita kembali ke tempat masing-masing. Gerak, jalan. Jalan kan balik semua kan, yang si jantan balik ke mobil, yang si betinanya balik ke kandang. Kali ini juga benar-benar selesai, kita nggak balik-balik lagi. Soalnya bapaknya kan cuma ada dua betina. Nah ini udah jantannya sudah datang guys. Kita giring ke belakang rumah, tepat ada di belakang kandangnya. Ini di sini, ya udah deh langsung.